nyata. Manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tapi hewan tidak peduli seperti apapun kau perlakukan mereka, tetap saja mereka hewan. Apa sebenarnya maksudnya? Aku pikir dengan maksudnya. Tapi tetapi, aku rasa aku punya rencana khusus selalu kali ini untuk keluarga. Apa sebagai manusia kau tidak merasa malu? Abi memberimu kesempatan kedua dengan membiarkanmu di sini. Tapi kau masih saja mau menghancurkan kehidupannya. Nenek Indu, kau sudah salah menilaiku. Suaramu itu keras sekali, kepalaku sampai sakit. Kenapa nenek tidak mengerti? Aku sudah membantu Abi dengan menyelamatkan anaknya, dan nenek bilang aku berencana untuk menghancurkan dirinya. Begitu. Aku benar-benar tidak percaya ini, Nek. Kau lakukan itu supaya bisa ke rumahnya lagi, kan? Aku akan tahu apa tujuanmu sebenarnya, Ayah. Kau tidak akan bisa melakukan seperti ini. Kemudian kau akan kembali lagi dengan cara yang sama, seperti kau datang ke sini sebelumnya. Seharusnya nenek khawatirkan diri nenek saja sendiri, bukan aku. Apa hakmu berkata seperti itu pada aku, Nek? Kau sedang berdiri di rumahku, bukan rumahmu. Kau adalah tamu. Sebenarnya, aku tidak bisa berkata begitu padamu karena tidak peduli kemana kau pergi. Kau akan selalu kembali ke sini, kan? Bukankah kau juga punya keluarga atau rumah untuk kau urus? Kau menghabiskan berhari-hari waktumu di sini dan ikut campur dalam urusan keluarga kami. Tapi, kau tanya padaku, apa? Aku tidak merasa malu. Bukankah kau harusnya tanya pada dirimu sendiri? Membuat kau di sini bukanlah hal yang sulit. Tapi satu hal pastinya, kalau kau masih terus saja menjadi pengganggu buatku, maka terpaksa aku harus pastikan supaya kau tidak di sini lagi. Tidak begitu. Kalau kau menjadi beban untuk seseorang, kau mungkin bisa jatuh sendiri ke dalamnya. Percayalah padaku, aku akan menjebakmu dengan umpanmu sendiri. Karena kali ini, aku sendiri akan mengawasimu. Dan aku ini... Kucing goreng crispy. Digulung-gulung. Saja meragukan. Sudah minum saja.